Suatu hari, para hewan ternak sedang mencari makan. Mereka memilah-milih rerumputan segar dan daun-daunan yang enak. Wah, makanan di sini lezat-lezat semua. Aku bisa dapat cacing banyak nih. Kuek, kuek. Tak, tak. Wah, berkotek di sini. Aku merasa sangat keren. Mudah-mudahan banyak betina yang mencariku ke sini. Wow, daun-daunan di sini sangat enak. Rumputnya sangat segar. Iya nih, aku bisa puas nih makan. Aku tidak peduli diet. Apa itu diet? Iya, lihat. Aku menemukan rumput yang sangat enak. Ini baru pertama kali aku memakannya. Rasanya krenyes. Hei, kamu tahu nggak? Ini tuh daun yang sangat enak. Harganya sangat mahal, tahu? Huh? Halah, apaan? Daun gini doang. Aku juga sering makan. Kamu sih tumben keluar kandang. Makanya baru pertama kali makan, kan? Waduh, rumput apa ini? Rasanya sangat keras ya. Apa ini bisa dimakan? Aduh, aku tidak tahu kalau nanti aku keracunan gimana. Huh? Wah, di padang pasir mana ada rumput kayak gini? Di sini terlalu banyak orang. Aku cari tempat yang baru aja. Sambil mau pipis, bisa makan, bisa sambil pipis nih. Enak sekali ya di sini. Daun-daunannya enak semua. Teman-teman sih pada ngumpul di sana. Kan aku jadi bebas di sini. Sementara hewan lain sedang menikmati makanannya, si kambing mojok sendirian dan menikmati daun-daunnya sendirian. Tidak terasa ada seekor pemangsa yang mendatangi mereka. Wah, betapa beruntungnya diriku. Lihat, kambing itu malah menyendiri. Dia bahkan tidak tahu ada bahaya di sekitarnya. Ini mangsa yang sangat empuk nih. Shh, aku akan mengendap-endap ke sana. Akhirnya kamu dapatkan. Tolong aku teman-teman, tolong aku teman-teman. Kini saatnya aku menikmati daging kambing ya. Meskipun keras dan alot, tapi tenaganya sangat luar biasa. Aku pasti bisa berburu hewan lain lagi dengan lebih kuat. Habis sudah kamu kambing, saatnya aku mencari mangsa lain lagi ya. Sampai ketemu lagi besok hewan-hewan ternak. Aku pergi dulu, perutku sudah kenyang.